Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hari ini ketemu lagi dengan kita. Kita akan berjalan-jalan lagi menuju suatu desa yang sangat viral dengan suatu bangunan yang namanya apa ya? Luar biasa, spektakuler, atau istilahnya mega proyek. Kita sekarang masuk ke Desa Tegal Gondo. Di Desa Tegal Gondo ini kita bisa melihat tadi di pertigaan yang ada polsek motornya menuju ke arah selatan, dan di sini terlihat ada aspalan botnik yang sangat mulus sehingga sangat representatif untuk kita melihat suatu jembatan layang atau overpass. Yang overpass ini bermanfaat untuk lebih ke keselamatan dari warga-warga di sekitar daerah sini yang melewati jalan Tegal Gondo, kemudian nanti masuk ke bisa ke Lutang Lor, bisa nanti ke Palomarto, Telogorejo, Bunirejo Wetan, Bunirejo Kulon, Bonorejo Kulon, dan sebagainya. Jadi pemerintah sangat memperhatikan, dan kebetulan ini terletak di Desa Tegal Gondo. Suasana dari Desa Tegal Gondo adalah seperti ini. Itu suasana yang selain namanya syahdu, kemudian masih asri, menerima pohon yang memanjakan paru-paru kita karena sangat segar sekali di sini, nyaman dan sejuk. Oke, kita melihat di Arden. Permisi Bu, permisi Kakak. Tapi cantik sekali. Oke, kemudian kita masih lanjut perjalanan ke arah sana dengan suasana ini, apa namanya, jalan yang seperti ini membuat kita olahraga jadi sangat nyaman. Jadi di sini seperti sekitar bulan Desember kemudian Januari itu puncak dari keramaian dari overpass ini. Oke, depan sebelah kiri itu ada ini namanya Balai Desa dari Tegal Gondo. Sangat luar biasa megah tuh. Dan sebelah kiri ada karang kosong, dan itu ibu-ibu yang belok ini adalah jalan yang menuju jalan pintas, yaitu yang menuju ke arah Pelaku Pas Timur pertigaan yang ada sungainya. Oke, masih perjalanan kita lanjutkan lagi menuju ke arah overpass. Disini ada belokan, kita belok ke kiri. Kalau ke kanan itu nanti masuk ke rumah orang. Terus kita menuju ke arah sana, kanan salib orang. Di sini banyak sekali polisi-polisi tidur sehingga untuk kenyamanan orang kita sini supaya tidak ngotrek-trek bandar-bandar alias kebut-kebutan. Masih kita lanjut lagi perjalanan, kita belok ke arah ke kanan. Sayup-sayup terlihat dari kejauhan itu adalah wujud dari overpass Tegal Gondo yang sudah diresmikan oleh Bapak Bupati dan pihak-pihak yang terkait. Sebelah kiri ini kita ngambilnya juga lama. Jadi itu masih suasana dari kalau mata-mata neras lah. Mohon maaf nge-uploadnya agak lama karena dulu saya udah keseringan nge-upload ini, jadi pada bosan. Rambu-rambu udah terpasang, kemudian ini sebenarnya kalau jalannya perlebar sedikit, cuma di komplek overpass mungkin sangat apa namanya konsepan mobil enak lah. Kecepatan 30 lebih dari itu. Sebelah kiri terlihat juga banyak sekali fasilitas umum, yaitu berupa warung-warung yang ini sebelah kiri kanan juga banyak warung-warung yang bisa menambah apa namanya pendapatan income, dan juga kalau orang-orang yang berwisata di sini bisa nyaman tidak jauh-jauh kemudian hujan. Nah, monggo permisi Bu. Oke, lanjut ini udah bisa naik pakai sepedu, jadi kita harus sedikit ngacar karena kalau nggak ngacar, nggak pakai sepeda yang bergigi, kemungkinan ya kita agak kurang kuat. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi. Ini
menaiki dari ini, kan aku sebentar ya. Oke, lanjut lagi, itu terlihat di atas adalah puncak dari overpass yang cukup fenomenal dan sangat viral. Oke, di sini jalannya sangat mulus. Ini ada dua arah dan tengah ada garis tidak lurus alias tidak boleh mendahului alias tidak boleh nyalip. Oke, masih terus dan pemandangan kanan kiri dari ini adalah persawahan yang laksana permadani hijau yang membentang luas. Itu terlihat tentang prasasti tentang kapan ini diresmikan overpass Tegal Gondo. Lanjut kita naik terus baik. Kita sudah masuk ke tempat langsung sudah semua lengkap diresmikan dengan warna hitam putih trotoarnya dan di apa namanya pagarnya sudah dibuat sebuah terlihat sebelah kiri ada anak-anak dan sebelah kanan ada mobil Grand Livina. Dan kita sekarang turun yang banyak diceritakan sebagai orang sekitar sini karena Tegal Gondo juga banyak sekali orang yang belum pernah disebuti orang Jeris udah coba lama coba terus jalannya terus ini pertemuan antara jalan aspalan ini ada sobat saya namanya Bu Habibatun atau namanya menyebut dirinya sendiri adalah minta dipanggil Bu Umi. Kita lanjutkan perjalanan ini, kita menuju ke Tegal Gondo sebelah selatan rel atau selatan belok kiri. Oke, sebelah belok kiri ini kita juga nanti di depan melihat ada rumah dari seorang anak yang luar biasa tuh. Jadi anak yang baik hati tidak sombong dan teman-teman dan saya tidak kenal mau mampir tapi tidak enak karena mungkin itu belum matangan, kalau matangan saya mau itu namanya di belah kiri rumah dari Nadifah Ma'ruf. Oke, kita belok kanan nanti akan menuju akhir dari desa tersebut. Kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa menambah referensi mengenal desa-desa di seluruh Kabupaten Purworejo. Ini adalah jalan setapak dari desa Tegal Gondo ini menuju ke nanti jalan yang menuju ke Sungai Gantung. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci semuanya.